menyatakan terdakwa KRMT Roy Suryo Tonoprojo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyampaikan informasi yang diinginkan untuk menyelidikan rasa kemanusiaan atau permusuhan individu berdasarkan atas hukum agama ras dan golongan. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 39 ini untuk menyebutkan dikurangkan sebelumnya dari pidana yang ditetapkan. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan para bukti satu buah Abu Fidel dengan nama